Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita nak teruskan siaran pada pagi ini untuk bersama dengan rakan kita di Konti Radio untuk ruangan seksi pagi. Ya, untuk pagi ini kami akan terbang ke Langkawi FM dan kita akan bersama dengan DJ Cici yang akan berkongsi apa yang menarik di Langkawi sepanjang bulan Jun ini. Silakan. Baik, terima kasih rakan penyampai Munawar dan juga Raja Sofia di Angkasa Puri. Cici dari Langkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari Langkawi Permata Kedah. Untuk hari ini, saya nak berkongsi yang mana Langkawi FM sedang mencari bakat-bakat bintang kecil. Adakah anak anda menjadi bintang kecil kami? Bila pencarian tu? Pencarian bintang kecil akan diadakan esok bermula pukul 9.30 minit pagi hingga 5 petang. Di mana? Semestinya di Langkawi FM. Dan antara syarat-syarat penyertaan adalah yang mana penyertaan terbuka kepada semua kanak-kanak warga negara Malaysia yang berumur antara 7 hingga 12 tahun, lahir dari tahun 2012 hingga 2017. Baik Munawar dan juga Raja Sofia. Yang mana kanak-kanak ini mestilah boleh menyampaikan lagu dengan nada tinggi dan juga berpengalaman memasuki mana-mana pertandingan nyanyian. Dan antara syarat yang penting untuk diketahui ialah bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak. Tidak layak untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2024 pada tahun ini. Jadi kepada anda yang berminat untuk mungkin anda bintang kecil yang dicarikan, bolehlah bawa sekeping gambar, sekeping sijil asal kelahiran bersama My Kid serta gambar ukuran pasport ke Langkawi FM dan juga minus one sendiri untuk nyanyilah kan. Apa lagi, betul ke tidak? Baik, kepada anda yang nak sertai uji bakat dan pencarian bintang kecil Langkawi FM, bolehlah datang ke Langkawi FM esok bermula pukul 9.30 minit pagi hingga 5 petang. Jadi sebarang pertanyaan lanjut, bolehlah WhatsApp ke talian konti 011-562-21048. Baik, Munawar dan juga Raja Sofia, suka juga saya nak kongsikan kepada anda semua penonton di Selamat Pagi Malaysia ketika ini yang mana Langkawi akan menjadi tuan rumah sambutan Minggu Alam Sekitar. Bila itu? Adalah pada Oktober nanti. Minggu Alam Sekitar akan berlangsung di Langkawi yang mana merupakan acara tahunan yang telah dilakukan oleh susulan termaktubnya deklarasi Langkawi mengenai alam sekitar pada Oktober 1989 yang mana ianya diumumkan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Alam Sekitar Kejeraya dan juga Bekalan Air Sumber Air Pengairan dan juga Saliran Negeri Kedah Muhammad Yusof Munir Zakaria. Baik, katanya pemilihan Langkawi ini memberi peluang untuk mempromosikan keindahan yang terdapat di Negeri Kedah bukan sahaja kepada para pelancong tempatan malah pelancong antarabangsa. Katanya Kedah bukan sahaja mempunyai Langkawi kan, banyak lagi tempat-tempat menarik pelancongan di Negeri Kedah. Kan? Baik, saya kira setakat itu sahaja perkongsian daripada Langkawi hari ini. Terus kekal bersama kami di TV1 dan juga boleh dengarkan Langkawi FM di RTM Klik. Jumpa lagi. Bye-bye.